はい <Yeah. S 2>、mm hmm. Tes tes. Ini yang di Zoom cara aku kedengaran nggak ya? oke Oke, oke. Ini harusnya aku ada kasih data set di chat Zoom sama di FTP ya. Kalau buat yang on set. Nah, harusnya datasetnya itu berupa test sama train terus ada hard casket frontal face default yang dimana ini bakal dipakai buat face recognition sama face detection kita nanti nah ini harusnya uh, datasetnya itu berupa test dan train yang harusnya aku ada kasih gambar-gambar harusnya dikit aja sih ini ada Emily sama Legion Legion itu harusnya Ayu nah ini kalau misalnya uh, tujuan kita nanti harusnya kita bakal ngedetek nih kira-kira dari dataset test ini ini muka siapa gitu ya? At, yang satu ini muka siapa? Terus yang dua ini muka siapa? Dari si Python yang kita bakal pakai ini si CV si itu sama uh, dari hard casket frontal face yang tadi. Nah disclaimer aja ini hard casket nggak cuma frontal face ya biasanya dikasih banyak. Kalau di project kalian ada dikasih banyak kan? Ada ya? Nah, buat ngedetect uh, selain wajah, selain um, ya kayak ada mata, mulut, dan sebagainya ya. Nah, ini uh, kalian bisa buka aja Visual Studio Code-nya. Aku sih bakal buka di um, di sini aja deh. Nah harusnya aku buka uh, Visual Studio Code-nya di setara sama dataset ftp terus dataset dataset zip sama hard frontal face default xml. -nya. Nah ini kalian bisa bu buat dulu aja Python uh, main.py deh. Oh ya bentar. Lupa. sorry. Nah, ini kita langsung buka aja Visual Studio Code. Udah, harusnya aku baru sudah share screen. Sorry. Nah, ini bentar ya, aku ketik dulu. Nah, kalau tulisan segini pasti kekecilan ya, bentar ya. mas gini yang onset aman nggak ya tulisannya oke okay, bentar <Ginan> nah kalau gini sekarang aman aman ya uh, aku, aku, kita ingin, kita ingin. satu kali apa satu kali bentar, nah ini udah, bentar ini udah mentok harusnya, bentar, uh, one, zipnya lagi ya, bentar ya, dicat Nah itu harusnya aku ada kasih tunggu bentar ya. Masih sending. Buset, bentar. Kegedean ya. Kegedean. Segini aman nggak? Atau kegedean? Kegedean ya? Oke. Okay. Nah ini harusnya uh, aku udah kirim di chat lagi ya. Nah, ini yang harusnya kita pakai itu hanya import itu. Terus, harusnya kan ada uh, tes sama trend ya. Ini berarti kita butuh yang namanya import OS. Buat kita nge dir. Nah, untuk sementara ini dulu. Nah, uh, harusnya ini kita bisa ambil. Si dat oh ya, ini berarti aku langsung centang auto save aja ya. Soalnya aku suka lupa buat di-save. Nah, ini aku bakal ambil dulu. Uh, file buat trend kita. Jadi sebelum kita ngetes kan kita harus trend dulu nih. Kira-kira si codingannya ini uh, bisa tahu wajahnya dari mana gitu kan ya. Nah buat trendnya ini aku bakal bikin trend pad. Nah ini uh, di kalian tolong disesuaikan uh, aja. Kalau trendnya ini aku kan ada di dataset terus trendnya. Kalau misalnya kalian bikin menu py-nya itu di dalam dataset, ya berarti kalian langsung aja uh, slash trend slash uh, ya gambar-gambarnya harusnya nanti. Nah ini kan harusnya slash uh, titik slash dataset uh, slash trend. Nah ini harusnya kita juga bakal pakai classifier. Jadi buat uh, ngedetek wajahnya itu bisa pakai yang tadi si casket frontal face ini. Nah ini harusnya bentuk ke, bentukan dari XML ya. Nah, kalau kalian baca pun harusnya ini ada banyak banget data-datanya. Dia bakal nentuin di mana letak-letak wajahnya intinya gitu. Nah, cara pakainya itu harusnya tinggal kasih uh, classifier. Aku bakal namain classifier. Ini penamaan yang aku bakal pakai nanti metodenya. Nah, ini tuh harusnya ada dari cv dot casket classifier. Nah, kebetulan di aku ini ada autocomplete-nya. Biasanya nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi ini di tulis manual aja. C A S C -A D terus classifier C, C L A S S I F I E R. Nah, kalau udah harusnya ini tinggal di klik kanan di hard casket. Terus copy copy paste harusnya. Nah, terus tinggal di paste Bentar, aku pilih yang ini deh. Sorry, harusnya copy relative path. Oh, sama? Bentar, bentar. Di kalian itu kalau copy relative path, harusnya ada ini enggak? Ada D-nya enggak? Enggak ada. Aman ya? Nah, harusnya kalau kayak gini, dia bakal ngira sebagai uh, absolute path. Nah, nanti harusnya kalian bakal disalahin kalau misalnya di project kalian bikinnya ada D titik slash something gitu ya. Nah, harusnya bikinnya itu kalau nggak slash, biasanya titik slash gitu. Di kalian gimana bentuknya? Atau nggak ada tulisan ininya sama sekali kayak gini? Oh, kayak gini malah bisa berarti bagus juga sih. Aman. Kenapa? titik slash yang tadi titik slash berarti kita pakai di direktori yang awal ini sih. Nah cuman kalau misalnya ada kayak de slash tadi ini dihapus saja dan si share casket ini bisa dipakai dan ya harusnya di satu direktori yang sama gitu biasanya kalau kayak gini. Nah ini juga aku bakal bikin trend list. Trend list ini berarti aku bakal uh, gimana deh aku perjelas sedikit. trend image list. Nah ini harusnya os dot list Jadi uh, kita ngambil semua data dari pet foldernya. Sorry ini harusnya folder. Folder. Nah dari si trend pet Nah, ini harusnya aku tinggal looping aja. Jadi, ini kan berupa folder ya. Foldernya itu ada MLC sama Legion. Nah, ini aku bakal looping for image in trend folder, folder list. Nah, ini tuh harusnya kita kan bakal ngambil image-nya ya. Sorry, ini bukan image deh, folder. Nah, ini juga nanti kita butuh yang namanya uh, harusnya ID-nya. Nah, ini aku bakal enumerate. Jadi enumerate trend folder list. Dan kita bakal dapetin indeksnya sama foldernya. Nah, indeksnya ini nanti kepakai buat si uh, hard casket frontal face ini buat nge-face record. Jadi dia bakal nebak nih kira-kira muka yang dari tes gambar pertama itu dapat dari trend uh, tren yang MLC atau Legion. Nah, yang dia tampilin itu bukan uh, bukan tulisan harusnya. Dia milihnya dari angka, angka 1 atau 2 gitu biasanya. Nah, harusnya setelah ini kita bisa langsung panggil nih kalau kalian coba print print save folder. Aku coba run dulu ya. Ini, kalau kalian nggak ikutin, nggak masalah yang di, di bagian sini. Nah, ini aku coba besarin dulu yang di terminal, ya. Ini buat terminal, kelihatan, kan, ya? Aman, oke. Okay. Nah, ini kalau aku coba py main dot Nah, harusnya ketampil nih, emisi sama legion. Nah, aku bakal bikin satu uh, variabel lagi buat variabelnya. Aku bakal namain uh, full train, full pet sama dengan. Nah, ini kita bakal ngambil train pet terus ditambah dari folder yang tadi. Nah, baru di sini aku bakal bikin namanya train image list. Yang bakal kita dapetin dari os.listdir. Jadi di dalam mlc ini kan ada file uh, image1.jpg sampai 6.jpg ya. Nah yang aku bakal ambil di sini di line 13 itu ngambil si 1.jpg sampai 6.jpg nya. Nah ini tinggal masukinnya train uh, full path. Nah ini... Aku coba pindah dulu deh. Train image list. Nah, harusnya dia ada nampilin dua list. Yang pertama harusnya MLC sama yang satu lagi legion. Nah, ini juga aku bakal looping. Jadi, for image in trend image, uh, harusnya trend image list.

Oh, kurang selesai. bisa. Oh. itu pakainya ah. Uh, ini harusnya masukin index sama folder kalau kalian lihat di line 11 oke aman ya yang lain aman kan ya oke okay. nah kalau udah ini harusnya aku tinggal dapetin pet dari uh, gambarnya masing-masing nah ini harusnya aku tinggal bikin sebuah variabel aku bakal namain train image path. atau kalau kalian mau bikin image path juga gak masalah sih soalnya ini kan dari tadi train 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 semua ya bentar ini nah ini aku bakal masukin dari si train full pet plus slash uh, harusnya aku pakai format format aja gitu deh jadi aku bikinnya kayak gini Trend full pad di slash terus masukin lagi si image-nya baru kalau misal aku print ini harusnya nampilin banyak banget trend kenapa Kut uh, kutip dua yes Nah kalau kejalanin baru hasilnya itu dataset train mlc terus 1.jpg sampai 6.jpg yang dari folder legion. Ini harusnya uh, dapetin semua list path. image. Ini perlu aku gedein lagi atau enggak? Biar enggak, enggak usah maju-maju ke depan. Perlu aku gedein lagi ya? Udah aman semuanya. Nah, kalau misal aman, tinggal kita pakai si CV2-nya buat ngerit image-nya. Nah, ini aku bakal uh, bikin aja langsung image sama dengan CV2.demrit, uh, trend image deh. Trend image, cv 2imread Nah, ini tinggal dimasukin trend image path. Nah, buat si face detection, biasanya ini kita perlu uh, ubah dia ke dalam gray scale image. Nah, ini harusnya kalian bisa terserah mau ubah langsung atau mau ubah pakai CVT color. Nah, ini kalau misalnya mau langsung, kalian tinggal kasih nol. Kayak di pertemuan pertama, harusnya ada kasih CV2.imrate yang ke 0 ini. Nah, kalau udah, ini harusnya kita tinggal pakai si classifier yang atas ini buat ngedetek uh, wajah yang ada di train image ini. Nah, ini harusnya tinggal kita bikin aja classifier. Dot detect. Harusnya ini emang nggak ada autocomplete-nya karena uh, dia berupa dari uh, file XML ya yang kita ubah ke dalam bentuk method, method classifier. Nah, detect Uh, multi scale. Perhatiin aja M sama S-nya gede. Nah, kalau udah masukin trend image-nya. Nah, ini harusnya ada tiga parameter yang kita bisa pakai. Nah, yang pertama, yang buat masukin image-nya. Yang kedua itu harusnya scale faktornya. Scale faktor itu buat nanti dia nentuin e, ngedetek wajah dalam bentuk kotak ya. Nah, itu mau kira-kira sebesar apa. Sama yang terakhir itu min neckboard. Min neckboard itu yang ditentuin sama kernel. Jadi kayak kita mau pakai e, berapa kali berapa buat kernelnya. Nah, ini tinggal kita pakai scale faktor. Scale faktor Normalnya sih 1,2. Jadi dia perbesaran sebanyak uh, 20% dari 100% ya. Nah, ini maksudnya ya 1,2% gitu. Atau ya harusnya bisa dibilang 120%. Ya. Nah, yang terakhir naik board. Naik board. Nah ini normalnya 5, jadi aku bakal masukin 5 dulu, kalau ini aku bakal enterin deh, biar nggak kepanjangan ya. Itu kernel ya, dia nentuin sebanyak 5 kali 5 berarti. Atau misalnya ini kan gambar yang kita detect ya, ada wajah gitu. Nah kira-kira mau range keluarannya itu berapa? Jadi kiri kanan atas bawahnya itu ada biar dia biar bisa deteksi wajahnya sih. Dari minetbor. Nah, cuman yang biasa berpengaruh itu dari scale faktornya. Kalau misalnya kekecilan, wajahnya itu bakal nggak kedetek dengan benar gitu ya. Kalau kebesaran juga, bakal bikin dia jadi banyak-banyak miss gitu. Siapa tahu nanti wajahnya ada dua gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada dua, nanti gambarnya itu bakal uh, berdempetan gitu. Kalau scale faktornya terlalu tinggi, kalau terlalu rendah dia bakal terlalu kecil, jadi deteknya bakal ya aneh sih harusnya. Nah, ini aku bakal tampung ke dalam train, tanggal detected face aja. Nah, pertama ini aku mau validasiin dulu. Kalau misalnya validasi, kalau image-nya... Uh, sorry face-nya yang kedetek, face yang kedetek. Uh, kurang dari satu. Jadi kalau misalnya nggak ada face di image yang dikasih, kita nggak perlu lanjutin kodingan yang ini, yang loopingan ini. Jadi dia bakal harus lanjut aja. Nah, if detected, di, uh, sorry, learn dari detected face kurang dari satu, ini kita continue, continue, aja. Yang di bawah ini. Detik. Ya. Harusnya kalau misalnya nggak tahu ini detected face-nya itu dari classifier detect multiscale. Aku tadi ada tambahin ini jadi sebagai variabel sih. Aman nggak? Yang ya. Nah ini harusnya kalau kalian coba print setiap detected face-nya ini bakal nampilin um, isinya 4. yang pertama x, y, terus x, y itu harusnya dia ada di titik tertentu, jadi wajahnya ada di sekitar berapa gitu kan ya. Nah, hak sama w ini berarti kira-kira dia bisa nentuin kotak yang dari wajahnya itu mau sebesar apa, gitu. Atau nggak biasanya kita bakal ngelakuin cropping image sih nanti. Nah, ini aku bakal uh, looping aja for face uh, in detected face. atau enggak, kalau kalian mau langsung x y ya oke okay. kalau kalian mau x koma y koma h koma w ini langsung juga nggak masalah tapi aku lebih prefer aku bakal ubah dia ke dalam bentuk variabel baru aja makanya aku bikin face tadi ini Nah, Harusnya ini aku tinggal ubah ke dalam bentuk yang kayak tadi. X, Y, H, W. Karena kalau enggak harusnya dia ber, berbentuk dalam bentuknya list. Kalau enggak salah ingat. Atau enggak, kalau kalian mau coba sih bisa coba print aja sih di atasnya. Print, detected, fast Oh wait, my next Oh ini harusnya min-neckboard aku kurang S ya. Makanya tadi ada error di terminal. Ini perhatiin aja di line 20 aku ada tambahin S. Nah ini yang baru datang. Aku ada tambahin S di min-neckboard. Tadi aku ada kurang dikit. Nah dia itu bentuknya dalam list dalam list kenapa kayak gini karena kalau misalnya dalam satu gambar dia ada image lain ini aku coba ubah ke notepad ya kalau misalnya dia ada wajah jadi ini kan wajahnya cuma ada satu ya bentar ini kok tiba gede Kalau misalnya uh, dia ada wajah lagi, dia bakal uh, bentuknya ada list baru lagi nih. Jadi misal ada dua wajah ya. Jadi di sini misalnya ada uh, 34, 52, L51 eh, terus 62 sama misalnya 53 gitu. Nah, misalnya di titik-titik ini ada wajah lagi ya. Berarti ini isinya harusnya ada dua nih kayak gini. Nah, cuman yang kedetek uh, kebetulan emang bagusnya gambarnya cuma ada satu wajah sih. Kalau misalnya ada dua, biasanya dia bakal detect wajah orang lain kan ya. Kan nggak mungkin juga diri kita digandain gitu. Jadi kayak ada dua gambar dalam satu image gitu kan ya. Nah makanya ini isinya cuma satu doang sih. Nah, kalau misalkan coba jalanin dan gak ada error, harusnya kita bisa lanjut. Nah, Nah, harusnya di sini aku bakal cropping image, cropping image atau crop image saja lah ya. Nah crop image sini harusnya dilakuin karena uh, kita mau ambil bagian daerah wajahnya aja gitu. Nah buat wajah ini harusnya aku bakal pakai yang dari uh, training image. Jadi trend image. Nah ini harusnya kita bakal ngelakuin slicing. Slicing itu harusnya kan X sama Y ya. Sama Y. Nah ini aku mau ambil X-nya itu dari X plus W sama Y plus H. Sorry, ini harusnya aku kebalik. Biasanya kan Y dulu ya, baru W. Kalau di CV2. Ini bisa kalian coba pindahin. Copy, paste. Aku copy. Yang depan aku ganti Y dulu. Yang belakang aku ganti uh, X Kayak gini. Terus aku tampung aja ke dalam sebuah variabel face image, sama dengan train image y titik dua y plus h x titik dua x plus w. Sampai sini udah? Aman ya? Yang di zoom sampai sini aman nggak? At least sampai dapat data yang tadi deh, yang detected face-nya aja. Aman Oke okay, aman ya. Nah kalau aman, harusnya ini kita tinggal masukin aja ke dalam sebuah list. Jadi kita tampung uh, data-datanya. Buat nanti kita uh, ngelakuin recognition. Nah buat laku, uh, masukin ke dalam list, aku bakal buat listnya itu dalam uh, line 7 deh. Jadi di luar loopingan tadi di line 8 ini nanti aku bakal bikin fast list. Ini aku bakal bikin aja list bukan tuk kurung. Atau kalau kalian mau bikin kayak gini juga nggak masalah. Tapi aku biasanya bikin kayak gini sih, biar rapi aja. Nah, aku juga bakal bikin class list, di mana class list ini isinya indeks dari uh, yang ini folder yang tadi yang buat tentuin bahwa dia itu uh, MLC atau si Legion gitu. Oh ya, btw, kalau misal kalian di trainnya ini punya banyak lagi, misal gambar siapa gitu ya, uh, misalnya. Gambar orang lain ada 5 gitu, ada list folder 5, tapi tesnya cuma ada 2, itu nggak masalah. Nanti biar si tren ini bakal, uh, si recognition ini bakal tentuin dari tren ini kira-kira dia itu apa di tesnya. Kecuali yang nggak boleh itu kebalik, misalnya tesnya itu ada 5 gitu ya, dan gambarnya beda-beda semua. Nah di trennya itu ada uh, dua gambar doang. Kalau gitu kan nggak bisa ya. Nanti gambar yang detect bakal ya cuma ada dua, dua yang ada di tren ini, antara MLC atau Legion. Nah, kalau udah ini harusnya kita tinggal open dari fast list. Oke, tadi chat. Saya nggak dapat, Kak. Oke, bentar. Nggak dapat uh, list yang ada di sini, ya. Betulnya kalau udah coba print di line 29, harusnya tadi aku taruh di sini. Kalau dijalanin, harusnya ada baru ketampil yang di sini. gimana aman? Eh, kak nggak dapat juga kak? Oke okay, wait, mungkin boleh coba share screen kali biar gampang dipakai. Ya. Kenapa? Oh, Print image file, bentar yang di mana harusnya aku udah sih yang di atas nah, ini boleh coba share screen aja Bentar. ini harusnya muncul di sebelah ya Bentar. Astaga Iya harusnya s-nya kecil dari detek multiscale. S-nya harusnya gede di Lando dua. Ini apa ya? Iya. Oh iya oke, okay. terima kasih. Saya sama. Nih. Um. Nah, kalau udah aku coba share screen dulu. Kalau udah ini harusnya tinggal kita pen ke gambar uh, list yang tadi. Berarti kan tinggal face list. append dari face image. Terus class list. append dari index. masukin semua data fresh ke list. Nah, ini kalau misalnya udah, aku bakal pakai recognizer ya. Jadi aku bakal bikin aja dalam ke, ke sebuah variable fresh recognizer. Nah ini harusnya dari cv Nah ini harusnya nggak ada auto complete nya. Dot yeah. lbph fast. Ini perhatian aja lbph nya uh, gede, f nya juga gede. Fast recognizer. Dot uh, harusnya underscore create. Yang gede itu harusnya L, B, F, sama R. Udah? Atau belum? Udah ya? Nah kalau udah, ini kan tadi kita udah ngetrend ya, udah ngetrend semua nih, udah dapat datanya, terus ini udah data trend ya dimasukin ke face list sama class list. Nah ini harusnya tinggal kita pakai si face recognizer dot trend, jadi dia bakal ngetrend dari gambar-gambar yang ada. Nah yang kita masukin adalah face listnya. Nah, karena class list ini berupa list, sedangkan yang dibutuhin adalah array, ini harusnya kita bisa uh, pakai si nampi. Nah, jadi scroll ke atas saja. Aku bakal import nampai, s np. deh. Di line 3 aku nambahin import nampai s -N -P. Kalau udah ini aku scroll ke bawah. Aku bakal bikin np.array. Terus buka tepurung kurung. Masukin class list aja. Udah? Udah ya? Nah, yang di Zoom ada yang ketinggalan, kenapa? Aman, oke. Okay. Nah, kalau misalnya aman, ini kita bakal lakuin uh, testing. Nah, testingnya ini sama aja kayak tadi. Kalau kalian mau copy juga nggak masalah, cuman kalau copy pun ada yang beda, paling kalau train itu kan ada folder dalam folder. Kalau tes, kalian nggak perlu looping lagi dua kali kayak gini. Jadi di tes kan cuma, cuma ada satu sama dua .jpg gitu ya. Nah ini kita bakal bikin aja uh, variabel. Aku bakal bikin tes uh, pet. Ntar aku samain yang kayak di atas dulu ya. Ini trend pet sama folder list. Oke. Okay. Nah ini trend pet Ini aku bakal masukin aja langsung titik slash dataset ke test. Nah. Kalau udah harusnya ini uh, tinggal kita looping. kayak uh, paling ini aku bikin uh, tes test image list. Jadi ini aku bakal ngelakuin os list dir, os.listdir. buka kurung dari testpad Kalau udah ini baru kita looping for image in trend, uh, test image list. Sorry, ini harusnya test image list. Nah, yang perlu dilakukan adalah sama kayak tadi: uh, dapetin full path. Setelah dapat full path-nya, kita read image-nya. Setelah kita read image-nya, kita detect face. Nah, baru kalau udah detect face, cropping dikit, harusnya habis itu kita bakal uh, testing, gitu ya. Kita langsung compare sama di test ini sama si yang udah di trend, pakai face recognition. Nah, buat full path-nya, aku bakal bikin test uh, full path. Sama dengan F, string, buka top kurung. Nah, ini masukin aja test path terus buka tab kurung lagi image atau kalau kalian mau bikinnya pakai tambah juga nggak masalah ya kalau ini soalnya kan nggak ada pakai uh, stress apa apa lagi gitu ya jadi test pad plus image ini sama aja sih sebenarnya nah kalau udah ini aku bakal bikin uh, test image Pakai cv2.imread. Nah, masukin aja di sini. Test full path. Nah, ini aku nggak usah ke-grain dulu. Karena gambar yang normal, yang uh, BGR. Yang nanti aku bakal ubah ke RGB. Itu harusnya aku bakal pakai buat uh, ditampilin gitu ya. Gambarnya. Nah. Ini paling aku bakal pakai CVT color buat ngeubah gambarnya jadi grayscale. Nah, ini harusnya aku bikin aja tes image gray. Sama dengan CVT CVT color. Dari si tes image. Kita ubah ke CVT color underscore BGR To gray ini background color ini nah. gray color gray match oh. ya yeah. nah Buat yang tes image ini, aku bakal pakai buat nanti di print. Jadi kan kalau misalnya kita ngeliat lebih enak yang berwarna dong kan ya. Nah yang si image gray ini dipakai buat testingnya nanti. Eh buat di compare. Udah? Ada yang ketinggalan? Yang di zoom aman? aman ya. Nah kalau misalnya udah, aku bakal bikin aja kayak tadi detected face. Baru aku pakai si classifier dot detect uh, multiscale. Ini kopi yang tadi juga nggak masalah sih yang atas tadi. Cuman yang beda itu yang parameter pertama, parameter pertama ini harusnya pakai test image gray koma uh, ini aku enter aja deh ya scale faktornya sama dengan 1,2 terus min next board ini masukin 5 sesuai yang aku bilang kalau ini kalian mau copy dari yang atas ini nggak masalah paling ubah Uh, yang parameter utama. Kalau udah sama aja kayak tadi, kita bakal looping, uh, sorry, validasi. Nih, validasi. Kalau tidak ada wajah. Nah, if learn dari detected face-nya. Ntar ini Versus aja deh, kayak tadi itu kurang dari satu, atau kalau kalian mau bikin sama dengan sama dengan nol juga nggak masalah sih. Sebenarnya, soalnya dia detect kalau misalnya nol ya udah, kalian continue aja kan ya? Continue gini, kalau udah ini harusnya aku tinggal. Looping kayak tadi for faces uh, sorry face in uh, Detected face baru aku ambil si FCA, uh, HW tadi, x y h w yang tadi x koma y koma h koma w sama dengan dari si face ini. Nah, kalau udah harusnya ini kita bakal cropping kayak tadi. Crop image. Crop image-nya itu harusnya kita tinggal pakai image gray. Uh, harusnya test image gray. Ini masukin aja kayak tadi. Y, titik 2 Y. Plus H. Sama eh uh, X, titik 2 X. Plus W. Uh, slicing, jadi gambarnya itu dari y sampai y plus h. Jadi secara tidak langsung ini aku bakal bikin dalam bentuk pendek. Eh. Misalnya ini wajah nih. Nah, uh, x-nya itu kan di misalnya x-nya itu di sini nih, di sini ya. Nah, sedangkan uh, w-nya itu sampai sini. Jadi dia bakal nambahin dari X-nya sampai sini dari awal nih titik nol. Kenapa? Iya ya. Tapi kita cuma ngambil daerah wajahnya doang gitu. Misalnya di luar ini kayak ada barang-barang uh, gitu ya. Misalnya ada kursi terus ada lampu gitu ya dan sebagainya. Aku nggak terlalu jago gambar lah yang yang pasti intinya dia ngambil wajah dari titik x ini sampai ke x plus w. Kalau y, berarti y di atas sampai bawah dari titik y sampai kenapa? Iya benar. Nah dari y sampai ke y plus h. Jadi harusnya nanti udah bakal kebentuk sih bentuk wajahnya. Nah aku bikin aja um, crop image. Cara aku lihat yang tadi ya. Hmm, face image, ya aku bikin juga uh, test face image aja deh. Nah kalau udah ini aku bakal pakai face recognizer. Udah kan ya tadi. Gak ada yang ketinggalan, ya? Oke, okay. lanjut predik. Jadi, dia bakal ngeprediksi uh, gambarnya ini. Prediknya ini yang dimasukin tes face image. Jadi, kan sebelumnya kita udah train, ya, tinggal kita predik aja sih, dan uh, aku bilangnya, "recognizer" memprediksi. Uh, gambar atau face saja deh. Nah kalau udah si predik ini dia bakal return tidak ada tulisan, oke? Okay. Dia returnnya itu resultnya, jadi resultnya dalam bentuk indeks antara dia pilih satu atau harusnya nol atau satu gitu ya. Nah atau yang kedua itu harusnya confidence. Jadi dia seberapa yakin nih si gambar ini adalah si dari yang tren yang pertama atau yang kedua gitu. Contohnya misal di tes 1 dia nebaknya Emily MLC gitu ya. Terus berarti di trennya dia bakal ngecek, oh ini MLC gitu ya dengan keyakinan cuman 60% gitu ya. Jadi bisa aja dia yakin MLC tapi yakinnya itu cuma 60%. Nah, ini aku bakal bikin aja rest, koma confidence. Atau kalau kalian mau bikin percentage juga gak masalah sih. Ini tergantung penamaan kalian aja sebenarnya. Nah kalau udah di sini kita tinggal ngegambar di, CV, uh, di match yang berwarna ini. Makanya tadi aku pakai yang BGR ya. Nah, cara warnanya itu tinggal pakai cv itu dot rectangle. Rectangle. Ini harusnya agak banyak, soalnya dia minta image-nya, PT satunya itu jarak pertama sampai jarak keduanya. Terus color-nya mau diapain, sama thickness line, line type sama shift-nya. Nah, uh, harusnya yang pertama dia bilang image-nya kan ya. Nah, image-nya itu kita tinggal masukin tes. E, harusnya tadi tes image ya. Tes image. Nah, dia minta poin satunya. PT itu poin. Jadi, titik satunya ada di mana? Nah, ini tinggal kita masukin dalam bentuk tuple. Jadi, kita masukin X, Y. X, nah, X, y ini, btw perhatiin aja si fitur rectangle ini masih dalam satu daerah si loopingan for face in detected face. Nah yang kedua harusnya x y. Nah x nya ini kita tambahin sama w, sedangkan y nya ini tambahin sama h. Nah, ini bentar ya. Aku coba cek dulu. Shift to rectangle. Nah, harusnya yang aku butuhin adalah ininya. Nah, habis sudah image, terus point. kalornya tinggal kita masukin. Dalam bentuk tuple juga harusnya. Ini tinggal masukin 255. 0,0 kalau kalian mau bikin warnanya biru kalau mau bikin warnanya hijau ya tinggal bikin aja 0 ini tengahnya 255 gitu terus thicknessnya ini uh, sorry gue yang bawah aku mau buka ini dulu yang line type ini harusnya dia bilang by default is connected jadi kalau misalkan nggak masukin line type ini juga nggak masalah. thickness juga defaultnya satu. Ini juga nggak masalah kalau kalian masukin uh, atau enggak. Jadi kalau kalian mau tulis gini atau enggak juga nggak masalah. Gitu. Nah ini tinggal masukin aja test underscore image sama dengan cv2 rectangle test image uh, ya isi parameter semuanya ini sesuai yang aku bilang ini kalau kalian nggak mau isi satu ya udah nggak masalah ya ini harusnya udah ditimpan nih tes image udah semua ada yang ketinggalan yang di zoom aman, aman ketinggalan oke okay. nah kalau udah ini tinggal kita kalau udah nentuin kotaknya gitu kan ya ini kalau misal aku coba CV itu dot em show test image. Ini aku tes dulu ya. Soalnya dari tadi kita belum tes codingannya. Minek bor, Oh ini kurang hak. PM Show, oke. Okay. Ini btw aku tadi salah karena di line 58 di mana detected face yang, yang kedua itu kurang hak. Ini kalian perhatiin aja penulisannya jangan typo-typo ya. Nah yang EM Show ini dia minta arusnya yang pertama itu uh, tulisannya aku bakal bikin result aja. Terus yang kedua ini tes image nya. Nah oh ya yeah. sama aku lupa kalau misal kita pakai CV2 EM Show kita perlu juga yang namanya CV2 weight key. Isinya nol. Nah, kalau aku coba jalanin, nah ini udah ada nih kotaknya. Tinggal dia nentuin image-nya itu uh, siapa gitu ya. Nah, kalau tipisan nih kalian tinggal ganti satu ini jadi dua, atau ganti tiga terserah kalian lah yang mau buat segimana. Kenapa? Ini buat makin tebel nih, kalau kamu perhatiin kotaknya ini makin tebel kan ya, ketebalan dari garisnya. Kenapa? Di yang kamu nggak sesuai ya? Kalau nggak sesuai perhatiin aja si croppingnya ini biasanya salah. di harusnya y dulu y plus h atau x titik dua x plus w atau yang di atas juga sama sih yang di trend image juga sama nih udah kalau udah di sini parameter yang rectangle udah sesuai x plus eh, S, koma y terus x plus w sama y plus h bentar boleh lihat bagian create recognizer oke okay nih bentar ya. Uh, ini. Nah, ini aku coba lihat yang konsep dulu. Sejauh apa? Oke. Okay. Yang okay. ini lebih parah. Coba di silang. Coba di silang. Um sama sih harus setelah seperti Sama dua. Dari scroll ke bawah. Uh, ke jauh, ke atas dikit. Oh ini kebalik. A, harus A, W. <tuh -tuh. sama yang di atas juga harusnya teman oke oh, okay. oh, masih sama ya bentar ya. cari silang kalau atas hmm, bentar kalau di bawah dulu detected faces kurang s soalnya di sini detected face nah oke okay, sama-sama oke okay, ini error ya cv itu has no attribute face ini pas face lbph face recognizer ini Oh create ya. Kalau kayak gini bentar. Aku juga pernah dapat kasus yang sama, cuman aku lupa. Kontrib. Iya uh, uh, harusnya itu bermasalah, jadi emang harus ada kontrib kan. Cuman masalahnya itu dia nggak kebaca. Nah ini aku lupa. Waktu itu gimana cara solve nya? Nah ya, ini harusnya ketik aja di terminal atau di mana kalau pip install, harusnya open cv, contrib, python. Coba dulu deh. Harusnya waktu kita udah lama dan harusnya materinya tinggal dikit lagi doang kok. Nah, Betes, sebentar ya. Aku mau dapetin pantri uh, uh, Python yang ada di versi ini. Hmm. Nah, ini harusnya kalau di sini sih pakainya. Open CV Country Python. Oke, okay, berarti ini tinggal samain aja titik A uh, sama dengan sama dengan 4.6.0.66. Ini udah dicoba atau belum? Gimana? Ini udah dicoba terus aman atau enggak? Udah bisa? Oke, okay. aman ya. Nah, tunggu bentar ya. Nah, kalau misalnya aman, kita bisa lanjut. Ini di scroll ke bawah aja. Nah, ini aku bakal bikin teksnya. Jadi, buat bikin teksnya. Nah, ini aku bakal tampung sebuah variabel teks sama dengan ini BTW ini aku lanjut ya. Teksnya itu harusnya aku tinggal masukin res ya. harusnya uh, bukan res deh. Ini harusnya tinggal kita masukin dari gambar yang di atas ini nih. Uh, harusnya trend folder list. Berarti tinggal masukin aja trend folder folder list ke res. Titik dua, aku tinggal masukin sama confidence -nya. Nah, ini aku print dulu deh si teksnya. Nah, harusnya kelihatan nih. Ini legion 88.0. Padahal ini sudah salah sih. Nah, ini yang kedua harusnya benar ya. Legion 5123. Nah, cuman tinggal kita tempelin ke teks yang ada di gambar kita. Nah, caranya itu harusnya tinggal pakai CV itu text kalau nggak salah ingat. Put text. Ya. Yeah. Kenapa? Oh, iya. Yeah. Benar.

Nah ini btw yang harusnya kita pakai itu si font hersey plain. Jadi kalau kalian mau bikin pakai yang ini buat uh, teksnya ini atau font style -nya. Nah ini harusnya kita bisa pakai aja langsung put text harusnya ke image yang mana kan ya ini tinggal masukin aja si test image terus dia minta teksnya apa harusnya tinggal kita masukin teksnya Nah, kalau udah harusnya um, harusnya dia minta sih jarak si teksnya ini ada di mana gitu kan ya. ya harusnya tinggal kita masukin x, y dikurangin aja 10. Jadi kalau misalnya teksnya di x, y kan di titik awal ya paling pojok atas gitu ya. Dekat wajahnya. Kalau dikurang 10 berarti dia agak naikkan dikit gitu. Kalau ditambah 10 berarti dia masuk ke dalam kotaknya. Kita gitu aja sih logiknya. Nah, harusnya ini dia minta confess. Uh, bentar. Confess. Confess-nya ini harusnya yang tadi aku bilang, phone say plain. Save itu dot phone underscore her say underscore plain. Ini aku enter dulu aja ya. Nah buat font scalenya ini kalian bisa masukin uh, misalnya uh, dua atau terserah kalian. Atau satu juga boleh. Nah colornya itu Aku bakal bikin misalnya hijau aja deh. Kita samain ya. Yang tadi. 0,255,0. Thicknessnya ini aku bikin 2 aja. Karena kalau tadi satu ketipisan. Nah buat put textnya ini aku timpa aja. Dari uh, gambar test image. Jadi overwrite aja. Test image. Sama dengan cv gitu. Ini aku coba jalanin dulu. Nah, ini harusnya udah kelihatan nih. Legion 88 titik sekian gitu ya. Ini Legion juga 51.23. Ini harusnya tinggal masalah scalingnya sih. Bentar. Nah, ini harusnya lebih kelihatan ya. Legion 88.26 sekian-sekian gitu ya. Nah, di kalian udah ketampil gak kayak gini? Ada teksnya, ada confidence-nya, ada hasil resort-nya. Ada yang enggak? Bentar, enggak oke. Aman, <laughs> sorry, salah dengar tadi. Berarti ini tinggal nunggu uh, tunggu bentar ya. Eh, kalau yang di semoda tinggal bilang ya. Uh, sorry, ini yang tadi udah kan ya? Yang dari sini. Atau belum nih yang bagian bawah? Udah atau belum yang di zoom? Udah, Pak. Oke, okay, kalau udah... Nah, sedikit tambahan, ini kalau misalnya masih salah kayak tadi, yang kalian harus atur adalah di scale faktornya. Jadi scale faktornya misalnya 1,3 nih. Terus yang di bawah juga aku bikin 1,3. Bentar. Ini detected stress yang test. Yang train aku juga ganti scale faktornya 1,3. Kenapa? Kalau beda ini jadi kayak gini. Kalau beda ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Cuman ya di sini base-nya itu buat gambar ini sama tren yang ini itu di 1,3 scale faktornya. Dan min nya itu udah sesuai C5. Nah ini udah nampilin kan MLC 85,29%. Nah, yang kedua ini Legion 48,87 persen. Walaupun ya nggak lebih dari 50 persen, tapi ini tebakannya benar sih. Gitu. yang pasti sih uh, ada yang bisa sampai 80-an mungkin kalau gambarnya banyak dan sesuai ya di face-nya dia bisa sampai 90-an juga tapi nggak bisa nyampe 100 harusnya kalau 100 harusnya dia kayak udah tahu oh ini mah gambar si dia gitu harusnya susah kalau kayak gitu lihat rectangle oke okay. ini yang rectangle Oh, udah bilang ya. Tak. Nah. Ya. Nah, saya ada error. Oh, boleh share screen enggak? Iya, boleh. Bentar ya. Nah, silakan Hairston. Error di uh, nanti nd array. Boleh coba di scroll ke atas? Ke atas, ke atas. Um. Atas lagi, NP array list object Object not not di line line 79 oke okay, scroll ke bawah hai, 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 itu kurang koma. Thank you, Kak. Oke, okay. bentar ya. Ada lagi yang error? Aman. Nah, project kalian harusnya kurang lebih bakal kayak gini. Jadi ya. Python aja sih. Oh, yang di, ada satu barang gitu. Iya, pakai PLT pakai matplotlib. Nah, BTW, uh, gue aku mau ingetin kalian kalau buat project nanti, harusnya sebisa mungkin codingannya jangan sama kayak gini. Kalian remake kayak codingannya sendiri, entah itu variabelnya mau diubah kayak gimana. Kenapa? Karena di computer vision ini rawan sama nyontek. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyontek pun, tapi kalian ada yang mirip-mirip ya bisa aja dikira nyontek kan itu jadi sebisa mungkin kalian create ulang aja nah template yang hmm. ya. Yeah. Oh, itu enggak masalah sih harusnya. Kan itu udah dari sananya ya. Nah, BTW harusnya materi kita cuman itu dong. Cuman fast record sama fast detection. Eh uh, yes. dua dua pertemuan terakhir. Sih. Besok soalnya review kan nah project itu harusnya ada di bentar sabtu sabtu depan sabtu depan kalau nggak salah iya kalau nggak salah ya ntar aku coba cek lagi aja antara sabtu depan atau dua minggu lagi sih Aku kurang tahu soalnya. Soalnya kan ada yang dipindahin tuh jadwal buat minggu depan. Enggak 14 ya, berarti dua minggu lagi harusnya. Nah ini paling aku bakal attendance dulu. Oke. Okay. Emang lagi error sih harusnya akhir-akhir ini juga waktu aku kelas nggak ada nggak bisa ini sih Cindy Oke bener sukses lah ya Julia? Oke okay. Kristianto, Herpin nggak ada ya Ricky Rivaldo Oke. Okay. Daniel Chandra. Itu ada. Terus Ivan. Gak ada. Kevin Tanonto. berarti yang gak hadir harusnya dua orang ya. Di Zoom amat. Gak ada juga ya. Gak ada, ya yeah. Nah ini paling aku bakal save aja Nah Oke okay. harusnya aku udah session lock juga sih Nah ini kalau buat yang on-site uh, harusnya kalau kalian mau lanjutin aktivitas masing-masing udah bisa sih nah paling buat yang di Zoom kalau misalnya uh, di Zoom harusnya tetap tunggu sampai 1050 baru absennya baru ke data sesuai sih Nah, ini paling aku stop share aja ya Oke ini karena menit 50 paling aku bakal ending aja ya. Thank you semuanya yang udah mendengarkan sama memperhatikan.